Sebentar, tak? Saya mau cerita-cerita dulu. Saya mau obati dulu rinduku sama kamu. Oke, baiklah. Rindu sekali kesempatan. Banget. Di dalam dunia ada cinta, dan di dalam kamu ada hati. Saya bisa foto, Ki? Iya. Saya mau selfie. Buat apa? Saya mau kirim ke astronot. Saya mau kirim ke astronot, iya. Mau dibawa terbang? Indah, saya mau kirim saja ke astronot. Biar astronot tahu ada yang lebih indah dari bulan. Apa yang sebenarnya tentang perasaan kepadaku. Halo? Iya? Kenapa, sayang? Apa? Putus? Astaga, kena gampang sekali bilang putus. Nah, saya sudah berjuang 3 tahun ini cari panai untuk kamu, baru kau tiba-tiba kasih putus saya. What? Ih, nah cintaku itu sudah dalam sedalam lautan. Iya, lautan Himalaya. What? Nama gunung itu pala deh. Astaga. Serius gini sayang, masa kita putuskan gak segampang itu? Tidak, pokoknya saya gak mau putus. Saya mau nyambung lagi. Seperti layang-layang. Kalau putus saya kejar layang-layangnya. Biar bisa panjat pohon kelapa untuk kalau tersangkut di atas pohon kelapa. Tapi saya tidak jatuh. Kalau saya jatuh, mati. Nah, baru putus. Ingat perjuanganku, sayang. Pak. Nanti, kalau putus bagaimana? Misal sama siapa, sama saya? Ih. Cari lagi. Itu tidak gampang loh. 3 tahun itu kita jalani tidak gampang loh. Ih. Sedikit lagi uang panaiku cukup nih. Sisa 200.000. Kita minta 250 juta toh? Ada min uangku 249 juta. Sisa berapa itu kurangnya? Besok saya ke orang tua tak nih. Kenapa? Adem yang duluan nih, Ki. Ups. Enggak berarti enggak serius, Ki. Memang kita. Hai. Jadi, bagaimana mini uangku? Saya bakar, Mi, saya bakar. No. Atau saya carikan Mi cewek lain, saya lamar langsung cewek lain. Yeah. Kebetulan ada cewek di dekatku ini. Saya mau godai saja, saya mau lamar dia. Hah? Ih, kita larang, Kak. Baru kita kasih putus, Kak. Apa mau tak? Iya, nah, kalau putus kini malam, saya lamar cewek di sampingku. Hah? Iya, serius, Kak. Saya enggak bohong. Saya mau tembak dia sekarang.
jadi pacarku? No. Iya, cantik juga. Cantik lah. Lebih cantik dari kita kali. Lebih cantik dari kamu ini. Kita sudah kasih sakit hati, Kak. Iya, matikan, Mi. Sama tembak ini cewek. Nggak tahu, Mi. Saya belum tahu namanya, tapi saya mau kenalan. Nggak tahu. Nggak tahu, Mi, madu kapan namanya? Madu, iya, masa depanku artinya. Sudah, Mi, putus saja lah. Biar, Mi, putus. Ada Mi calon pengganti tak? Di sini. Iya, sudah, Mi, putus saja. Oke, kita putus. Saya cari pacar lagi. Oke, dadah, bye-bye. Gini, Mi, ini cewek. Tidak tahu sekali di... Sudah diperjuangkan 3 tahun. Seenaknya putus gara-gara dijodohkan katanya. Semoga saja yang di sampingku tidak seperti itu. Dik, tidak seperti itu Ji kita tuh. Tuh. Eh, sama gitu. Halo Ayu. Tadi aku bilang tuh, kenapa suara? Siapa balik? Adogo. Yeay. Lama mikir sampai sini. Iya, dapat. Pura-pura aja tadi tuh menelpon. Saya duduk di sini deh. Di mana? Di sini atau di paha tak? Samping. Oi. Di samping saja. Ih, lamanya minta ketemu. Iya, Dek. Tambah cantik. Biar, Mi. Harus kita dulu cari kuncinya. Kuncinya. Astaga. Ada tadi di sana kuncinya kayaknya. Di mana? Di situ. Udah lihat, Kek? Ih, di mana tadi? Mana, yuk? Hai, kayak orang buta aku rasa cari kunci. Fokus, 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 fokus. Begitu memang, Dik. Cinta buta. Dan tak kau tahu apa yang sebenarnya tentang perasaan. Kenapa? Kenapa nih? Cinta sama enggak buta gitu. Apa juga lah. Kamu mau kasih aku nyampe, mau kau lihat lewat jauh. Bisa juga. Wih. Nila mata baru muka tadi. Di mana kau kerja sekarang? Di Mapala Medical Clinic. Berarti kita anak kesehatan. Iya, dong. Kita enggak tahu saya dokter. Di situ. Dokter, apa? Dokter cinta untuk kamu. Saya sakit sekarang, Bu. Sakit apa, Kak? Sesak nafas. Iya. Corona aja, Kak? Enggak. Sesak nafas sudah berapa minggu ini? Ani Ji, jantung tak Ji lagi bermasalah. Iya. Jantungku, nafasku. Komplikasi dong. Iya. Bagaimana enggak sesak nafas, Kak? Nah, separuh nafasku ada di kamu. Kepadamu. Rindu, Kak. Masa. Nyanyi lagu apa? Tadi bagus. Tapi saya enggak bawa biola. Apa dong? Ada aja biola ya. Tapi sebentar, bisa sulap biolanya langsung ke sini. Menjadi biola. Mau apa? Mau apa? Mau tak dibunyikan lagi? Sebentar, tak. Saya mau cerita-cerita dulu. Saya mau obati dulu rinduku sama kamu. Oke, baiklah. Rindu sekali kesempatan. Banget. Di dalam dunia ada dalam kamu ada hati yang tak ku tahu. Apa kegiatan, Kak?
kegiatanku memikirkanmu, menyayangimu, dan merindukanmu. Kira juga bikin jempang buaya. Ada jempang buayaku. Maksudnya kita masuk jempang buayaku. Iya, tapi saya mau jadikan itu akuarium. Karena saya tidak mau banyak orang di situ, cukup saya saja yang ada di situ. Yang paling kecil. Yang seukuran dengan hatimu saja. Gimana ukurannya? Nanti kita lupa, Mak. Saya bisa foto, Ki. Iya. Saya mau selfie. Buat apa? Saya mau kirim ke astronot. Saya mau kirim ke astronot, iya. Mau dibawa terbang? Indah, saya mau kirim saja ke astronot. Biar astronot tahu ada yang lebih indah dari bulan. Gimana saya foto ini? Dikirimkan ke astronot? Bisa. Ayo. Saya mau kirimkan juga sama dokter. Dokter siapa? Dokter siapa? Ada dokter temanku. Untuk? Karena supaya dia tahu dokter bahwa penyakit hatiku itu bukan hanya karena virus, tapi karena Ayu. Tidak apa-apa aja. Cukup bilang tuh. Rasakan di pale. Tuh artinya, artinya IC teru. Apa itu? Artinya IC teru bahasa Indonesianya. Kita tahu. IC teru. Apa itu? Kalau I love you apa artinya? Aku cinta kamu. Aku cinta kamu juga. Sama kita ya. Cuman sayangnya jarang ada kabar, Bella. Iya. Kita itu menghilang kayak di telan bumi. Maksudku saya apa nih? Apa? Apa? Kosong kan? Kalau kosong ada obatnya. Apa itu? Saya. Oh, berarti nanti kalau kosong kata. Chat mas aja. Yang temani keputusan. Iya. Tidak mau pakai buaya-buaya, aku deh yang lain. Putuskan itu buaya-buaya. Tidak mau kak, kubur misalnya. Oh, di kubur. Saya mau racun itu buaya atau semua. Oh iya, bisa. Bisa biar apa, mati ya? Semua atau truk. Nanti bisa, tinggal. Bisa kan, mati saja. Baru nanti bikin si akuarium. Apa lagi? Masuk di situ. Akuarium buaya. Buaya. Bukannya akuarium ikan. Oh, bukan akuarium buaya. Jadi buaya, kemarin kan orang-orang ikan cupang dah. Ikan cupang, ikan cupang. Enggak suka ikan cupang. Saya juga enggak suka ikan cupang. Apa dia? Kamu cinta kita saling menyatu. Membuat sebuah cerita tentang cinta kita berdua di dunia ini. Makin lihat selapku. Apa itu? Ada selapku. Tapi atau pergi berguru selama ini. Berguru untuk sulap. Iya, saya berguru untuk sulap. Gimana bedanya? Coba lihat tangan tak. Ini garis tangan. Kita percaya tidak kalau garis tangan itu adalah melambangkan masa depan? Percaya mak saja deh. Percaya? Iya, percaya mak saja. Oh, iya, harus dipercaya karena memang garis tangan itu ada garis takdir di situ.
Tapi saya takut lihat garis tangan tak. Kenapa? Banyak sekali. Hah? Kenapa? Bukan Amperado. Banyak sekali. Saya lihat ada masa depanku di situ. Coba mana kasih lihat tak banyak masa ini. Depan tak. Astaga, tidak kelihatan mi. Kenapa takut ini? Eh, tidak kelihatan. Coba yang satu beda. Coba yang satu. Indah kelihatan nih. Dipindah apa bang? Tidak pindah kayak di sini. Masa di situ kan? Tapi masa saya harus lihat itu? Jangan. Jangan tak? Oke, saya mau lihat. Cari kuncinya dulu. Apa kuncinya? Apa kodenya? Dia pakai sandi, pakai kunci, atau pakai gembok? Pakai gembok. Pakai gembok. Pakai gembok di dalam baru. Pakai sandi lagi. Apa lagi? Baru pakai sidik jari lagi. Sidik jari lagi. Sama sidik hati. Sama sidik hati. Hatiku kira-kira bisa jadi sidik. Hatinya tidak. Coba nih. Kayak aku bilang cari kit dulu gemboknya, kata sandinya. Oke, sekarang saya hitung 1 2 3 4. Dari angka itu, udah. Ada angka yang tidak boleh saya sebut. Apa itu? Saya hitung dari hitung mundur nah. 5 4 3 2 1. Heh? 1. 5 4 3 2 1. Kenapa 1? Hitung mundur gitu. 5 4 3 2 Iya satu. Karena kamu satu-satunya. Cinta kita berdua di dunia ini. Tengok begitu. Harusnya ya. Memang jadi satu-satunya untukku. Mau. Mau. Ya udah, satu-satunya. Jadi satu-satunya mak ini. Kalau ini ya. 1 3 4 5 2. Kenapa 2? Enggak, kita sebut aja 2. Saya sebut deh. Apa? 1 3 4 5. 2. Kenapa kita sebut 2? 1 3 4 5. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Tuh. 1 cocok itu tuh. 1 3 4 5. 1 2 3 4 5. 2 kita enggak sebut. Oh, 2 saya enggak sebut. Aduh, karena memang saya enggak mau 2 kan. Ada tu buaya-buaya tak? Banyak empangnya. Tapi jarang kita kasih makan tu. Iya. Ada syaratnya itu di sini. Harus kita kasih makan. Biar besar-besar buayanya. Yang penting jangan kita berenang di situ. Cukup kita berenang di kolamku saja. Kalau berenang tadi situ masih nambah tak semua. Iya. Berarti besok aku turun tadi buaya. Buaya apa ini kak? Buaya darat. Buaya empang. Buaya empang. Salah terbalik. It berarti di kerjaan tak sekarang apa yang kita kerja? Aku kerja di setiap hari ke klinik. Rapid orang. Rapid. Oh, suka juga rapid. Swab orang. Swab juga suka. Iya. Apalagi? Jadi sama biasa. Ini orang-orang kayak yang mau daftar gitu. Kalau rapid di rumah bisa tidak? Bisa. Bisa? Bisa. Kalau saya mau rapid boleh? Boleh. Yang datang? Serius? Saya rapid ya? Balik depan.
sementara kamu. Saya mau repeat kalau kita yang datang, tapi saya mau repeat tiap menit bisa. Karena kamu yang datang. Tapi tinggal maka dong di mata. Iya. Tentang aku, alangkah indahnya cinta. Bila bisa mungkin jemput kak, rumahnya orang tua aku baru mau ke rumah tak. Saya repeat tiap hari ya. Serius? Oke. Bil, kita repeat tiap hari nah. Ayo, tambah cantik aja ayo. Kadang itu saya merasa bersyukur bertemu dengan wanita secantik ini. Masya Allah. Masya Allah. Karena apa di? Betul. Karena kalau saya dekat sama kau itu kayak ada yang gemetar begitu. Apa gemetar? Tulang rusukku. Tulang rusukku gemetar. Hah? Tidak bisa rasa. Nah itu. Tah. Ada duk 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 duk. Bukan tulang rusuk. Apa apa? Tunggu dulu. Ayo apa nama panjangnya ayo? Kurata Ayunin. Mau latihan memang. Kurata Ayunin. Ayunin. Kurang panjang. Kurang panjang. Saya bisa tambahkan. Kurata Ayunin. Aku sayang kamu. Aku sayang kamu. Saling menyatu membuat sebuah cerita tentang cinta kita. Kata Ayunin, aku sayang kamu gitu. Tidak kepanjangan gitu pak? Nah, tidak justru. Atau mungkin tambah lagi? Tambah lagi. Kurata Ayunin, aku sayang kamu selamanya. Di dunia kira pada nama aku. Apa bagus coba? Bang Agogo selalu di hati. Di dalam dunia ada kehidupan, dan di dalam aku ada hati. Biolanya itu bikin apa? Ternyanyian masa. Ntar tidurku. Serius kakak, astaga kalau mau kak tidur kok pasti kenonton gitu. Apa? Untuk tak, supaya bisa kak tidurnya. Serius? Karena memang setiap saya buat YouTube itu satu G di situ anuku, satu G di situ yang saya harapkan. Kalau saya mau main biola enak di YouTube itu satu G harapkan. Kita bisa lihat. Supaya? Supaya bisa kenyang tidur. Karena pernah Miki bilang begitu tuh. Mengantar tidur biar nggak insom. Jadi kalau saya main bila sekarang tidur kira-kira. Ya. Tidur kira-kira. Coba mati dulu dah. Apa? Rindu kak. Masa. Mendengarkan biola tak langsung. Boleh. Kenapa jarang sekali saya lihat ada ini cowok di storynya? Jangan-jangan sampai sekarang belum ada pasangan ini. Apa? Jomblo. Kenapa bisa? Karena sebelum terus kan? Iya. Siap jadi mendengarkan. Siap dong. Karena kita kutunggu. Di dalam dunia ada kehidupan, dan di dalam iya sih, tapi kan belum cukup. Sudah sah. Tapi belum cukup. Ya, berapa mampu tak? Mampuku cuman 500 juta. Beli rumah kapan? Beli rumah. Cukup itu kan? Lebih dari cukup. Hah? Lebih dari cukup. Ya udah, habis hujan langsung ke rumah. Oke, gas. Oke. Okay. Pokoknya. Tapi memang
sebagai cowok, sebagai saya yang menilai Ayu memang untuk panai cocoknya harga segitu. Karena apa? Karena butuh pengorbanan lebih seorang laki-laki untuk dapatkan Ayu. Apa itu pengorbanan? Pengorbanannya ya harus banding tulang seperti itu. Harus cari tanggung jawabnya di intinya. Ya, tanggung jawab. Misalnya kan orang bilang, apa sih tupan naik? Apa sih tupan naik? Ini mahasiswa. Situlah dilihat tanggung jawabnya laki-laki. Aku ada hati. Dan tak kau tahu apa yang sebenarnya tentang perasaan kepadamu. Jadi cukup ini tanggung jawabku kalau saya mau ke sana. Lebih dari cukup. Iya sih, wajar karena bidadari ada di sampingku. Di dalam dunia ada cinta, dan di dalam kamu ada hati yang takut tahu apa yang bidadari satu-satunya. Bidadari 5, 4, 3, 2 satu. Satu-satunya. 1, 3, 4, 5 tidak akan mendoakan. Di dalam dunia ada cinta, dan di dalam kamu ada. Saya ada sulap. Apa itu? Saya mau sulap biola aku. Tiba-tiba ada, ya. Mau lihat? Saya baca mantra dulu, nah. Mantranya ini dalam. Sedalam cintaku padamu. Yang aku tahu apa yang sebenarnya tentang perasaan. Mantranya bisa ikut, ya. Bahasanya saja. Bismillah. Bismillah. Ai. Ai. Lah. Iya ku. Bismillah. I love you. Tapi ada yang kurang lagi. Apa? Satu. Oh iya, ya, tahu. Yang geseknya kan. Bismillah. Bismillah. I si teru. Bismillah, I si teru. Nah. Kali bisa. Iya dong. Mau saya silap hatimu juga jadi milikku. Bismillah. Cari gemboknya. Iya, saya bisa. Jadi saya tidak bisa gembok, sulap kalau itu deh gembok. Oke okay lah, gemboknya ini kali ya. Bisa coba, jadi coba. Ini. Mau lagu? Saya ada lagu yang lagi viral-viral sekarang. Apa itu? Mungkin hari ini aku jadian sama Ayu. Amin. Ini kebalik ini. Ini jinnya kayaknya salah pasang ini nih. Terbalik ini. Aduh jin. Ih, pasti cemburu jinnya. Kayaknya Kayla cantik, ini jinnya cewek. Ini biola saya ini setiap benda itu ada penjaganya. Ayo. Jangan dulu. Gak sabar sekali. Oke lah, ayo ya. Ayo. Cinta bila cinta kita saling menyayangi.
Bocor. Bocor. Membuat sebuah cerita tentang cinta kita berdua di dunia ini. Nah, kayak gitu. Masih mau? Di mana, di sini atau di rumah aja? Satu kali. Oh, satu kali di sini. Sampai habis lagunya. Oh. Lagunya bagaimana ya? Awalnya ya? Awalnya masalahnya. Lagu lain. Lagu yang lain. Lebih romantis. Yang lebih romantis. Oh. Oh, tapi ini sudah pernah ya. Sama iya, yang lain-lain. Sekarang kita kemarin biola ini paling saya sayang. Jadi sekarang sama kau yang saya sayang. Mau diajarin? Mau diajarin? Terus? Tempel gitu. Kebalik. Saling